Ada nggak betopo? Mungkin bikin ikut kanggo teperintah mau cari temuin dan kanggo bekeh sengah nabi bahasanya ulama ad-daif kal mayit temuin senu ibarat dengan mati, dengan mati berembi-rembi tam balik belak, berembi-rembi tam petinduk pengalak di dua muni tiang mungkin tersuruh nganjeng ak nganjeng, tersuruh tukul ke tuku, tersuruh oleh ya oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan berkah. Selesai sembahyang langsung mengaji. Jawab salamnya nikman pada meriah tiang ulang sekali lagi. Si kancil makan mermut, walaupun saya kecil tapi imut. Tahu kena imut ibu? Imut no kepanjangan item mutlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasallim lisani wahdi qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ibu? Ya. Kode apa beli? Kode apa beli? Apa beli? Suara? Allah. Tahadus binikmatillah. Dia diundang ke Sumbawa. Jauh pengiring tinggi bapak. Gagah. Mau berjas. Jam 3 malam sampai Sumbawa besar. Buka-buka lawang mobil berjuluan pengiring kentun. Lalu dokepen. Mondemak iman pengiring balik belah tersiruk sangkep kiri kanan. Tiang jari tadi limuri. Sabah. Allah. Enggak natur ke tiang ibu mulai nasib terjadi dengan koceh. Sabah. Muh pengiring niki sadu sebangun senyum dan milih bercerita. Lagu insya Allah. Gih. Dagadakan ya kocet. Nggih, dagadakan ya kocet marah niki. Lamun arak solah bareh bait. Lamun arak bayok marah pasen batur lauk lengi jak teteh. Dendek bait. Yaitu manusia yang cerdas. Mengambil yang baik, membuang yang buruk. Dakan kocet elin sugul. Dakan buit manuk elin sugul lagu telok jorat. Lagu dakan kepala disi lin sugul kuning kanggo. Kanggo ibu. Mas tim kanggo. Yang dewek yang hormati muliakan dani-dani dana-dana. Pengelisir. Pengelisirkan dan usia, lisirkan dan ilmu, lisirkan dan jabatan.
Yang besar tidak dihimbau gelar, yang kecil tidak dihimbau nama. Singkatnya, jamaah bini laki wabil khusus, kepala desa sempat rauh hadir, ataupun pejabat yang mewakili dari kadus dan RT, luar biasa tiang pelukum sami. Pejabat kita, kepala desa kita bukan hanya sekedar memikirkan bagaimana ekonomi umatnya, bagaimana ekonomi rakyatnya, bagaimana perkembangan desanya, tetapi juga perlu diadakan pengajian semacam ini. Maka luar biasa, mudah-mudahan tiang pelukum sami istiqomah, tican istiqomah, lamun tuah istiqomah, insya Allah husnul khatimah, amin ya rabbal. Sapertama dawang ngiring Bapak Ibu raga sami pulang uhtian yat sarang-sarang yat barang-barang bersyukur kelidu sida Allah dikbe dalam kesempatan bian-bian samangkin, walaupun dalam keadaan lemas, walaupun dalam keadaan lapah, karena tiang pulang sami lisa ini farhatani, bagi dengan sapuasa niki dua kebahagiaan mondai. Sapertama yakni hina yuftir, kenyingke sak berbuka puasa. Bareh artinya nabi, bukan bahagia karena makanan yang banyak di depan kita, tetapi bahagia di waktu-waktu sore ini menjelang berbuka puasa. Ketika hendak berbuka puasa, disitulah waktu yang ijabah untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya tiang pelukum sami jelosa makin bian-bian niki wayet lapah. Lagu tiang pelukum sami masya Allah inak-inak keniki arak saberang arak sapote jilbab keberatan lalu tengene berang kote jilbab nggih semangat masya Allah tiang datang elek niki posisi baru. Kebetulan tiang ngaji elek gawah Malang mujur selesai zuhur, baru selesai pertama niki Banyurip, kedua dek zuhur niki elek gawah Malang, ketelur mangkin niki barang keempat Montonggama. Mukdait inak-inak niki lampak elek niki dekat kantor DC Pendem. Elek lampak subhanallah bulan puasa tiang sakadu mobil Nabi Uninangan. Subhanallah belian pahadan inak salampak niki. Sengat tiang mobil kadu mubrasi demen sulahan tenda hida. Sirin luik ujian telumbar ngaji, sirin belik tantangan telumbar ngaji, maka sirin belik balasan pahalan elek kesidak Allah. Amin ya Rabban. Bijasana kadang jari silap gamat telumbar ngaji, engkah repot si jual beli adik malah jelomuri. Amin ya Rabban. Lamun tuah istiqomah ngaji maradik insya Allah arak jari bekal sangwai telemah di alamku binak sampan kayu janti lolon nao ilik bepekan pina aman ganti-ganti jari sangon le akhirat. Amin ya Rabban. Man hadara majlisal ilmi kataballahu lahu bikulli qadamin ibadat as-sanatin. Sai-sai dengan ngaji, sai-sai dengan hadiri majlis pengajian leh bulan suci Ramadan, selengkak jawangan bapak, selengkak naen inak lumbar subul elek gede turun rahmat Allah, lengkak kedua turun maghfirah Allah, selengkak pada pahala marak dengan ibadah setahun. Bila lengkak elek gede minak demah itu andil 500 lengkap 500 tahun ibadah nilai pahala. Itulah kelebihan dengan ngaji di bulan suci. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Oh.
Bismillahirrahmanirrahim. Hafifatani kalimatani hafifatani alal lisan sakilatani bil mizan. Dua kalimat sak mensang deang, dua kalimat sak murah tucap bapak dinarak sitak kelalah. Jelap, ringan, baos, ladeng lisan tiap pulun sami bersekasar elak. Murah tu cap din berat. Mana kalimat itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Dua kalimat samen sangreang dakak ringan tu capi elak ladeng lisan tiap pulun sami lagu nyingkir terdacin nyingkir tertimbang le akhirat memang melecar nilai pahala balasan alhamdulillah. Nabi nikan mi'rat berdaik kece Nabi Ibrahim. Nabi pesan Nabi Ibrahim, wahai Nabi Muhammad, salam ketipa umat, salam ketipa umat pelungguh di bawah dunia, surun kuat-kuat bertalatan ke atas dunia, surun kuat-kuat tan belecok. Apa yang lecok? Tanaman. Mbe tu nak belecok ken bawah dunia sengak tanah surga lapang dan galuh genah. Nabi jari talatan surga la haula wala quwata illa billahil alim. Berarti selaput terbaca niki baru selaput nyike nguit ladang lisan jelamir tiap peluang sami berarti nyike bertalatan malaikat ke dalam surga malaikat sanyike bertalat nyike gupuh nalat masing-masing mu dengar sadik berucap edak bagi ini nganggur malaikat dunia au ida buat nalat dengan aneh dan betaletan ni no kelebihan bapak ibu sambil-sambil tiang puluh samisa begawian bekerja beraktivitas perbanyak membaca subhanallah la haula wala apa alam ibu arak de apa mun de apa alam belau pirara kepeng sampai yaknu. Oh nih kejelap menunjuk. Bisin apa? Satu terus ini bapak. Makalah sebab niki hadirin sani jamaah. Mudah-mudahan tiap bulan sani lebih-lebih makin bulan suci Ramadan, bulan yang semua orang menantikan, selaput dengan menantikan orang-orang yang beriman. Kembin al-a'malu mudha'af. Nilai amal tiap bulan sani terlipat ganda. Baru liwat temjok niki dai tem duni dui dai tem sebelah botol dai tem penghalang le jalan mung teteh le bulan suci Ramadan dilipat gandakan nilai pahalanya seperti ibadah wajib bapak seperti dengan gawe sak wajib nilai pahala di bulan suci Ramadan walaupun sekedar angka dui le sedilang. Mu apatah lagi tak kuat membantu saling tolong menolong saling silaturahim oleh sebab niki hadirin sani jamaah bersyukur tiap pelubung sani kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah salatullah salamullah ala taha salatullah Alhamdulillah apa kandung kandung pakis beragi bawah apa tandung umat Nabi baju ngaji baju sembahyang lama milih tak akui jari umat Nabi baju ngaji baju sembahyang. Sembayang doang dememan ngaji bapak dememan sempurna pegawaian. Ngaji doang lagu dememan sembayang. Puasa doang lagu dem sembayang. Sembayang doang lagu dem puasa dememan sempurna pegawaian. Memilih takwi jari umat beliau ngaji pak. Ngaji sembayang, ngaji sembayang. Ia pun detinik jari manusia solah. Buntul di semangat dalam-dalam bapak. Bila perlu jauh buku catat. Endang ditinik jari manusia solah ditinik jari manusia hebat ditinik jari manusia cerdas ditinik jari manusia mulia lamun tabot ngaji kebet karena dit mau ilmu dit mau berkah guru
Makin tiap belum sami sibuk sholat di rumah, sibuk sembahyang sunat di rumah, sekian 100 rakaat, 1000 rakaat, masya Allah, subhanallah. Tidak mungkin kita tahu bagaimana kita sholat 1000 rakaat, tidak mungkin kita tahu bagaimana kita sholat 100 rakaat kalau kita tidak ngaji. Makanya ia pun bebasa ulama, ia pun bebasa nabi, belean pahala dengan ngaji sekali ketimbang sembahyang sunat atau gedem 1000 rakaat, Pak. Alhamdulillah. Belean pahala ngaji sekali ketimbang boyak dengan sakit 1000 kali. Wah, boyak dengan sakit 1000 kali dah. Tu deket balin tu doang arah dengan sakit. Kawam lu jenguk nanu ni nak mula dia penyakit toak dia. Dengan ngerung tu deket balin masih penyakit toak pun ini parah anu bapak. Keluarga ditimpus di rumah sakit, semetol timpus di rumah sakit, karing arak gula kembentek, gamak kuning diri. Mau makin ngaji sekali, bapak masih solahan, kanje boyak dengan lana sakit 1000. Allah subhanallah. Ngaji sekali masih beli pahala kanje lalu sembahyang jenazah 1000 kali. 1000 dengan mati di desa aduk sini misal desa durian sembahyang 1000 kali sembahyang jenazah baru pada pahala kece ngaji sekali. Kemudian paling utama dengan ngaji, paling bagus dengan ngaji, dem tahun tamat sembahyang lamun di ngaji, dem tahun tamat terawih lamun di ngaji, ini kejar-kejar imam kalah-kalah dengan dem wang ngaji ruan bapak sembahyang laun di nyata tunas sampurun di kengeriak gak pelurus sedikit. Allahu Akbar. Ya ran marun pesawat saya entai keturun bapak. Lamun takbiratul ihram sa sholat, dindik bawa lalu, dindik natas lalu. Semangi-mangi li toak sejajar dengan toak, bawa kentok di atas toak. Arang saya Allah, Allah. Mesti gerah lalu aran bapak kabot di mana tangka arah sesembahyang subhanallah us salli Allah bini ditutup munak tia tu deket tak menutup jalur atas sawut terus. Aneh sederhana betat sembahyang mun kena pesali apa niat. Kote-kote Allahu Akbar. Mu ya aran din ini patih imam wah tutu ni masih sibuk le usol. Diganggu sembahyang penuntan bapak was-was arano. Maka oleh sebab niki hadirin sani jamaah, mudah-mudahan tiap belum sami satican istiqamah lumbar ngaji, amin ya rabbal alamin. Lamun kak ngaji suluk ke nganjeng dekat tahu buka makin kitab kejauh tahu arah saru harus tak tukul doang kembi sengak berduin tetema makin dengganggu tutuli ngelantur uin tentejak ngi tema makin tentang sunnah-sunnah di dalam berpuasa sunnah nusawmi wa ramadhan sunnah-sunnah puasa di bulan suci ramadhan arak sebagian ulama bebasa di dalam kitab fathul qarib bul mujib arak telu di dalam kitab takrirus syadidah arak pitu olas mbek anggok sak telu apa pitu olas haa sapi itu oh ada yang titis mah jelas-jelas waktu niki jam pira wah ya untuk pelukuh ada sak disiplin entah sak pertama sunnah-sunnah di dalam bulan suci Ramadhan sak kesunahan tiap belum sami ingat kata kunci sunnah lamum gawe mau pahala lamum de gawe de mau do tiaran pasun sunnah lagu tiap belum sami karena bulan suci Ramadan sak makin adik nenek sia-sia marak basun batur durian sia-sia
sia. Sia-sia kena. Sia-sia. Oh, kerimbung sia-sia. Oh, para aja pada kerimbung di durian, Pak. Pada badan dan dayan soal. Uli maaf tang salah ya, apa aja kenan sih dah. Kanggut salah, okay. Manusia jari. Lamun tegawe maut pahala, lamun tendek gawe maut mau do. Lamun wajib mut gawe maut pahala, mut ngadik maut do. Mumbe sateparan arang sunnah-sunnah di dalam bulan suci Ramadan. Saya ngak lamun tegawe sunnah-sunnah niki, sai-sai begawean sunnah di bulan suci Ramadan pada nilain kece perkara wajib. Lamun perkara wajib mut gawe di bulan suci Ramadan terlipat ganda yang menjadi sekian oleh Allah Subhanahu wa taala. Mun sembahyang sunat qabliyah contoh, sembahyang sunat qabliyah ba'diyah, mun gawe sembahyang sunat qabliyah ba'diyah pada nilain ganda sembahyang wajib. Ya ampun marak basen batur lau jahnya dak edaan meriak tadahan kesempatan bapak anu belum tentu umur lemak sampai tahun muri munak iya tu mak jahe-jahe tenang di jahe lam aneh tau ni mesti batur lau pak apa dalam bentuk-bentuk sunnah sak pertama sunnah berpuasa di bulan suci Ramadan basen ulama ta'jilul fitri idha tayakkanal gurubi yakni bersegera untuk berbuka puasa arwah labung wah yakin entan jenuh senuh wah serap entan wah tambah waktu mah labung yakin lagu labung ragu bapak undur julu jam di narak jam masjid di narak radio mati listrik mati gelap gulita awan penuh wah tambah di waktu ni wah ngebangun dik radio mati jam di nara masjid tahun mati batri nejaman di waktu salin-salin telu tahu oh zaman kadun ini digital zaman tak kemudian seringkali ke bapak di kesembahyang ke masjid Allahu Akbar mubareh papa sabar pejagangan tutu anak dengengat musuh jam telu bunyi ini keleger bayi laun ibu mau pengajian jam 2 mau ingat ke jam jam teduh burung gak datang lagi lagu jam mati beriri jam tidak lasi ternyata di narak masih teragu lebih baik besen ulama niki idha syakka fayajibu alaihi an ya'mala bil ihtiyati wa yu'akharu lil fitri lamum ragu jam di narak jelun di tengengat si awan si petang si okap ragu lebih baik berhati-hati pak bahkan wajib untuk ditunda berbukanya lagu lamum wajib lamum wajib pun nih lagu lamum yakin entah wah tamu waktu entah wah serap jeluk entah wah bah maghrib segera tersunahan untuk berbuka dendek sembahyang julu arak untuk balik pak si unin penter si hebat si marandiri aneh kembali lalu amin ambuka ya amin unin batur lauk pak kena amak memarin amin bebek lau nanti aneh kembali amin mambuka puasa ya bingebang ubarreh julu aku je inen berjulu bayaneh bersentuang gurun abdalus sholah paling abdul sembahyang fi awalil wakti di awalnya waktu memayak sembahyang julu aku aneh bebareh aku je ingat sembahyang pekuluk bitekin julu kapus arak uni munyikin mau serakaat Allahu Akbar baru empatihan doang dengan tutup kolak tu julu dekoloam besor tu julu dekoloam mau pelayi anak kan bapak anak kan lalu sidut pola kama ya pun nenek kago buka juga sembahyang dulu apa buka makruh apa ini nama sulun sembahyang kejati kedaran kanak siap dia 2 mili bersuara itu di teman baik goreng-goreng ini jayu ini sembahyang lagu angan dan apa ini itu berukak tahun baru
Bini selapun anu itu ni teman begoret-goret bolak bini jari nyedut berjulu. Iya, buat khawatir ambu ke julu dia mak samaran diri baju lalu. Ya terus terang beti yang bapak dekat sebut tiang muka hek baik kurma telu lamun debu ke puasa lagu bareh tu pembahasan dia lamun telu telu kurma tiang girang ke kaken kaken ngerodok si mesak ke kedah ngerodok ke mesak bapak di belung mungkin mumpulungnya medahar telu muai segelas demi kuang enam segelas muk langsung dama kerukuk harap kecepada ti harap kecepada. Aku bapak dik tahu benasi dulu mungkin nak mengeruku. Dona. Oh, masya Allah. Ya kacet di situ bondo, aku pada ya jaga, baru kasih tu bondo. Nah, niki bapak ibu, jari buka dulu, bersegera untuk berbuka. Din saya segera lalu marak arak buaya kelipidiu nu metok yang ada. Ati tongkolok agar-agar tu bimbing. Mudah main wah dengan jika aja sedekallahu lazim. Saya ingunin penyiar-penyiar di radio nu mengucapkan selamat berbuka puasa. Wah niya wah tak kulu agar-agar tu bibi. Undik naran mereto aran segera. Artinya lamun wah tama waktu maghrib, lamun wah tenggelam matahari yakin tiap belum santang tamu waktu maka segera untuk berbuka puasa. Dendek tunde dendek tamah bebek julu dendek lungur sapi julu mana-mana bapak inak mana-mana arak selekak mana-mana air kurma dua telu lagu tersunahan. Nah ini termasuk salah satu sunahnya puasa berbuka pakai kurma yang ganjil sekek telu lima pitu siwa mun bau sampai 1001 usah lagu dikanggu berlebihan nggih. Nah niki bapak ibu buka julu ya pun begawe saya nggak bareh nyiket sembahyang khawatir nasi lainangan nyiket sembahyang khawatir elor beberapa bapak di meman ngelanja ya doang dinangan merukuk suria. Allahu Akbar badai kejadian ini surya amere selalu rokok julu bapak mana-mana setengah wat meleh artinya dek murid lalu sembahyang wah lebih waktu sunnah tiap belum sami lebih awal untuk berbuka puasa paham ibu? Paham. Sak kedua bilai sakadua kesunahan tiap belum umsami as-suhuru li bihuratil ma'i yakni nyaur walaupun ja seteguk air sunat tiap belum umsami makan sahur den wajib lagu berniat hukum menua wajib lamum dek berniat di bulan puasa serta dek mah berniat malam pertama untuk bertaklid kepada Imam Maliki maka wajib hukum berniat bila malam menurut Imam Syafi'i lagu lamum dek berniat lolos marak tiang jujur beone kelemak lolos ke bapak oleh kengaji bian nikah lek monggas sekitar jam sekek datang balik berderus ngaji sendak sampai jam telu ngobrol jam telu aku melenggek arah-arah 5 menit unik kena ibu untuk balik duduk ke bareh maka kita duduk wah jam 5 ngebah mundik wah nyaur untung wah berniat malam pertama lai iya tak hebat tiap belum sami bertaklid kepada Imam Maliki lik malam pertama sakana nawaitu sawma ramadhan kullihi lillahi ta'ala dia tahu si bahasa Arab sajakku puasa berniat sepuasa sebulan penuh karena Allah Ta'ala iya untuk mewanti-wanti papa samria ini lawan kembik dia puasa bapak kenyadum sang rokok ke serinpo dia kuah nyaur lah si mubian kelembah gak dia alasan dia kuah nyaur sunat hukum temangan nyaur aneh mangan orang pada kena mekelur nyaur sunat walaupun jak seteguk air selegak air pak mana-mana dendek remehang nyaur niki aku jendek biasa nyaur meleh
Apa arak di dalam yaur senu? Di samping dia belum sami mau keberkahan, mau tebersuh endah, mau darah jari balung tenaga. Ini nyaur jam 10 lek tarawih. Di niaran nyaur itu. Ngerapa karena pihak tenaga untuk nyaur. Ya, ngerapa untuk nyaurmu. Waktu nyaur itu basen ulama kitab Takrirus Syadidah niki basen beliau waktu nyaur niki pertengahan malam, sepertiga malam. Nggih, tambah jam 2:30 atau jam 3, jam 2 lebih itu termasuk sudah waktu sahur. Dindik nyaur jam 8. Dindik nyaur jam 11. Dik nara nyaur memang niki perkara sunnah sak wajib ni. Niya. Lagu ndek mau berkah dengan nyaur, Pak. Saketelun. Tesunatan tiang pelunggum sami basen ulama takhirus suhuri, yakni mengakhirkan makan sahur. No, akhir-akhir tok makan sahur. Ukuran makan sahur basen ulama niki bihaitsu la yahussu takhiri. Ukuran tiap pelunggum sami untuk makan sahur yang disunnahkan terlambat untuk makan sahur itu di akhirnya marak jarak tiap pelunggum sami sak lamun baca ayat Quran 50 ayat bahasa ulama niki 50 ayat Al-Quran ad baca yang pun ngebah ia ukuran jarak jarak tak makan sahur. Aru lalu dek mau fadilah sunnah jam 3 misal tu nyaur memang wahtama waktu sahur lagu dek mau fadilah sunnah mengakhirkan makan sah pokok jarak setengah jam wah ampun atama waktu nu ia jarak makan sahur yang disunahkan bu pira-pira si medaraan sebesuak walaupun seteguk air intinya tiap pelun sami makan sah sunnah nih ibu. Atur ketia sabaru sunnah gawe di bulan puasa pada nilai pahala dan kanca sembahyang pardu sawajib. Napi anda satu sunahan di dalam bulan suci Ramadan niki. Tesunahan tiap pelunggum sami berbuka puasa menggunakan napi aran niki rutof. Ma makna rutof? Rutof niki artin kurma sak masih mentah. Kurma sak masih basah. Arak terjual nih. Arak terjual masih-masih basak niki. Niki ala rutof ibu. Lamun darak rutof tamrin. Tapi artinya kurma. Kurma sekering-kering bau masih luik terjual makin tutu tau. Memilih tu wali lu bar. Akebim dua tolak. Nih. Niki kurma. Lamun dek berdua kurma tesunaham isi ai. Aik sak berembik arah teparan aik hulun ini teparan aik sak memang endek teman saksi api nggih aik zam-zam kena aik zam-zam paling utama atau endek mampu si aik zam-zam darah aik zam-zam misal mana-mana aiknya aik sak mateng atau lagu endek teman saksi api apa contoh aik aqua aik-aik sak endek temasak si api endek mampu peduli aik sak temasak-masak si api ndarak sak temasak si api sak temasak si api halwa unin tebara nggih aik sak temasak si api endek peduli aik sak temasak si api aik endek nara besor endek nara nasi endek nara polak endek nara selapu apa endek nara serbuk endek nara oh meh unin kena seninem cita sik buka unin kagum ni topa lagu yakin syarat beserten wahdin arak sabaru selaku no kagum buka si semama senina ha ya arak lah si pengeduan ustaz berende hukum terbuka si senina tu ni hukum bina di kagum-kagum bapak lagu dengan syarat sabaru fadilah fadilah keutamaan keutamaan dim bedui rutop dim bedui kurma dim bedui napi anda aik sak dim masak si api dim bedui aik es dim bedui selaku apa dim bedui kanggo nyablek isi senina lagu karing nak arak balung tu bapak ya
pelapah darah dari oleh kelemakmu segera dia temuru. Kanggo nyaur kunin wayan, kanggo lalu entangnya nyaur rutop kurma. Di narak kurma air sana di tempat saksi air, air zam-zam paling utama. Darah air zam-zam, air sabiasa lagu di tempat saksi api. Atau lamun di arah air sabiasa di tempat saksi api, air sa tempat saksi api teh kopi contohnya. Ini masih juga sunnah. Apa yang dah tersunahan telah bulan suci Ramadan niki? Tersunahan tiang pelunggung sami, yakni beja lain. Tersunahan tiang pelunggung sami mandi sebelum masuknya waktu subuh. Mandi apa? Mandi junub. Untuk menghindari ihtilaf, Pak. Memang arak sak kena lamun dek mandi junub buat tambah waktu elek dek mandi junub, arak sebagian ulama, ihtilaf ulama mengatakan batal puasa paling solah. Makanya disunahkan mandi junub sendek neman tambah waktu imsak atau subuh. Memang arak sebagian jamaah, Ustaz, waktu biar waktu nyoba berbuka marak basen pelombok berbuka kelaku oleh terawih tu berbuka Ustaz apa sih buka ibu nak terbalik mundik kuah mandi sampai tamu subuh malik di kuah mandi. Nah ya pun bahasa ulama niki tersunahan temandi sedik teman tamu subuh untuk menghindari apa yang dihindari ihtilaf. Ada ulama yang mengatakan batal puasa lamun de aru mandi jo junub. No. Ibu, ion embarak semamak mengih bareh mun de milu ngaji. Kakak, mandi itu sunnah mandi aru-aru basah. Sengak mun de mandi bapak nyerepek de mandi de mendinggas bose no de kanggo sebut demangkin bulan puasa. Bose ke malam nungi rumah inggas bose ke malam bapak aruan tak mandi demem inggas nun nyebur kemen semangat temalik mau meronde kedua. Hah? Oh dengan sama merari nak kena aku ni merasa dia merari dia teduk-teduk sampel gendok kentang. Kemudian demen tuat tersunahan sendik neman tak waktu subuh mandi junub andai ma'uah. Sak kedua sunnah tiap pelunggum sami mandi demen tinggas buka buah kebe adik tendek ngantok untuk gawe sholat terak. No yang kena dengar demen tinggas buka silak bayi nangis arah janul jaga-jaga retik poset dan lasing tambah sedendam niki lalu makan engah dan tahu subhanallah pada kerja kemere setahu sini sekedar isi bus samping lain bapak sermin tempe pada kerja tempe sini nani mau nak tergecok tipis-tipis tergoreng kering-kering sambal tunjen sambal lecek sedak dia pada kemai terbeli. Pindah jok kanan, wadik kena ni tongkol sini ni. Main badik kena ni pindah sini. Tekelak sedap pusuk ambon satu tali-tali tebundulinu. Alhamdulillah. Selapu si beli arak selegak arak dua legak kahi gue dah aman. Yeren nafsu doa. Mandi dia memang gak sebuka ini. Balas entan bareh malik. Demi muah buka setengah arak jari balung sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib lumbar jok masjid lamun rapat masjid lamun jauh masjid tu gede tau kerja sebinian selakian lah jam 5 ya, harus jelas jam 5:30 pasal beliau baru api tu olah semua baru tutup. Okay. Nah niki bapak inggas mandi lamu buka puasa setengah-tengah julu dendek sabar lebih halalu adinara bandung dina bare demi tiga sembahyang boyak maling demi tolek terawih boyak maling ni dapat tersili jak kuat-kuat lagu adin dendek berlebihan sengak nenek din semen di dengan sabar lebihan ini ya Allah pesor iya lepit iya bolek iya serbuk iya tapi anak serondek iya pelecing iya pecel iya
kiri kanan sudah ngerepi mubarak iya kuhisi dan upak tau di melantir iya pun demen hingga sembahyang subuh ketedeman kenan dudan lelah lalu berderus demen hingga zuhur ketedeman kelapahan demen hingga sembahyang asar ketedeman kelemesan demen hingga sembahyang maghrib ketedeman kebesuhan demen hingga sembahyang isya ketedeman kemantangan mun baik siduk sit paru cara dengan tuak lain unit lamun besu-besu lalu baik siduk mengurangi siwak siduk anini baik tiang wah jaga-jaga retik laik bapak mau kendemak sidut tak si, senduk niki si kendemak jaga selai kali masih depan ini kurang mitos saran bapak saran mitos ini tentu lu alaka saran mitos papan sak berembah tinggi pada mati antajah menteri dengeru si papuk ketopali dengan tuak wayah nalmarhum napi unin mendera tengeru sinu anu lengek unin bapak teledu telede duni dan kago lanjut nini bulan puasa bapak anu belang gati unin lagu si yakin masya Allah berkat la ilaha illallah menutup telur muyil sin goret muselah bayingkah sakit dakak kena teledu telede ini tahun tapi juga lanjut tak rahasia pokok ini kita sunahan tiang peluang sami untuk mandi hingga berbuka adik seger untuk melaksanakan ibadah sholat apa yang dah kesunahan sunah tiang peluang sami untuk sembahyang terawih sunat ingat sembahyang terawih artinya qiyamu sabru ramadhan sembahyang setekenaran bulan suci ramadhan itu sembahyang terawih lagu tunas ampura bapak luik dengan rajin terawih dinarakti itu lauk doang tau dinarakti itu peter-peter hebat-hebat doang ti kerajinan terawih ya bapak teluliku rakaat dengadi-ngadi berderus peter hebat sampai-sampai nyaur lagu ketedemah makan-makan meleng jam siwa dia mau sembahyang subuh aing terawih aing berderus lagu sembahyang subuh di haram sembahyang terawih haram membaca Quran lamun iya gara-gara mak pada endik sembahyang subuh musa wajib jamun ngadin sak sunah jamun malek iya tan batur Arab sak dina lamun dengan Arab dengan ini mun tutup cadar mun meren poren jesrun mata tuan pengita dengan Arab lupa lamun terbuka cadar dengan ini dengan Arab niki dengan Saudi niki pasti jadi aib mun dengan mun lila lek keluarga dengan mun si dengan lain dengan ini tu iya pun dalam balik tu antun buka cadar dengan Mekah semaman doang kan gue ingat muholik semaman pegawaian assalamualaikum waalaikumsalam buka lawang gih maka buka lawang ndek kadu cadar dengan semaman oleh kedua kali buka lawang semaman oleh pas ketelun bapak mau maran semaman oleh mirip suara maka makan buka lawang muntinjut kemelas di dia semaman oleh temuin datang musi unin tinjut si unin tinjut gedein kadu cadar mun langsung gamis lu nangkap wuuu si tutup pemua sak sunah jamun tutup sak bawa nginji si unin tinjut dan bapak lasing mulilah lalu nak tenaun run muan munin tahunan demak si nak tutup muan mau gamis lu nangka seatas tertutup sak bawa ke poe tidak dua no kena mun sembahyang terawih jak masya Allah mantep edak bun kalah mun sembahyang isi jak tu emperan tu ngerukuk wang sembahyang isi bapak dikuah mbitum sembahyang tu balik ke baru ni
Subhanallah. Padahal anda nak wikan berjamaah sembahyang isya lek bulan suci Ramadan, berapa kali lipat lain pahala yang terlipat ganda sida-sida Allah. Lagu ngirian tu berugak emperan masjid tu ngerukuk hati dengan sembahyang isya. Wih dah nguning ketiak ja bapak. Terawih jam mempalek sembahyang isya jandek menggawe nuning kena. Mu endah mu terawih inak kontek-kontek dari ayat dan gembik. Ini mentang-mentang oleh-oleh Arab. Ya Allah, sejus-sejus jaya dan bapak. Mau sama rak dengan Arab, apal Quran. Sampai sekian, mau suaran sholat. Indah, maknanya dia paham. Bahasanya sendiri. Mau luik kajian endah. Mau tiang peluang sami, noak-noak berayat si sejus. Mau nani oleh-oleh Mekah, mau tahu lalu, milih marak dengan Mekah. Mau dia apal Quran, hapi jauh sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Dan baca ayat li habib aradin ngafal milen sejus. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Demen mau setengah jus. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Selesai wasrakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ni jamaah demen selesai? Ketumbe kak naoni ma main pecebuk uni. Allah dan aneh sak kontek-kontek ni bapak aneh bisa apal tu kembi. Sak becat lalu masih den cocok. Sangonek lalu ngaser belagu masih dek cocok. Adik sak tengah teng khairul umuri awsatuha. Paling solat perkara sailih tengah tengah. Jelap lalu dindik. Ini jelap lalu taruh jelapan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Na'an-nam-nam. Na'an-nam-nam. Ini kena na'an-an. Mau batur bajan tu muri dua las. Mau parah nafkur. Astagfirullah. Naik lamun buah sol. Adik ni rup huruf entah buah sol pak. Ambil contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Anda mak wasol. Mimalik yaumiddini. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Betul lah. Ihdina siratal mustaqima siratal ladhi la'an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Amin. Ande mandi kadu tumak ninah di dalam ruku. Ande mandi kadu tumak ninah di dalam sujud. Tidak apa-apa lagu kenaan tambah cepat sunnah membaca tumak ninah mengkadu tumak ninah supaya terawih. Asah betumak ninah luat lalu tebelin dengan si jamaah bilu lalu dindik. Ya pun tiang bapak tunas ambur jambir wah ni diwat luat kari 10 menit kemeri kisi dengan saya berdoa saya bilu lalu no bapak terus terang baik ya rantu tu iman tu ni bapak si berdoa tu tau. Wah sampai tu bawa masih demam selesai. Muya kayo ni jamaah gedian do lahu. Lah sing ustaz, berdoa niat tu iman tonek. Mu sampai tu jengku ta tu iman terpak sing onek demam ini selesai. Masih ken pisamak doa tau nu ni. Pisamak bil arsi, pisamak bil arsi. Langit-langit ars doa tau doa. Piran bayang ngetun nganang ke dunia uni. Aruh muk buka kamuk ke bila dua kucek muk ngadon ruku muk ngeruku bayane berdoa itu pada aneh uning uning lasingnya Allah doa selamat bisin baca doa dengan mati bisin baca doa dengan haji bisin baca doa dengan pengantin bisin baca selapuk doa sama nampal bisin baca tahu di latan liatu saya marah jari di kiai di tahu ane kontek-kontek bayane kembi musolah-solah indah ina tentang angka dan meriah ini kayu jamaah. Amin amin
Tahu kena nanti ibu sama nintah nanti aneh sama bengeng-bengeng ke doa sama bengeng terserah ke doa-doa aneh nuk berat menuhi mesinnya tangkat bapak berbih keberat nih mesinnya tangkat kena angka para atur tiasa baru dedek nabi lula lula sing pas-pas wahane ane nak pertama adab berdoa auzubillah minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim puji nenek julu demek tuangkah ajum nenek puji nenek baca solawat karena lamum dia baca solawat ilik doa belum terbuka pintu hijab-hijab doa itu Allah SWT baca solawat apa sajari inti ane tak doa puasa doa terawih doa merari ini batur merari doa mati sin doa Allah maghfir lahuma kontek-kontek baik kembali ya dan terawih dah enggih lagu kena-kena bismillahirrahmanirrahim ikul huwallahu ahadunillah nek kadullah memuasal tu ini ya Allah dulillah uni kul huwallahu ahadulillah uni salah mun tahun diri salah mun dinara milikal hangdi jari imam tu julu arah saya munde tebe jari imam dia milih berjumat pak munde tebe jari imam dia milih terawih ya arah kembing siapa dia rebut lalu saya jari imam senuh ni ke dia mun ngeban jamik bareng telumpat kosong dia milih arah kebah padahal anda takwikan bapak sebagian ulama lebih mengatakan ulama loean kena belian pahala dengan tembak mik ketimbang dengan saya jari imam berjamaah lebihan belian pahala dengan saya tembak mik ngebang oh dengan sembahyang ketimbang dengan saya jari imam mu jari imam lu pada berebut andai-andai tepiak jari imam mu pada demen dengar nuni Allah keheran sama lain-lain lalu jari imam lu berat dia muka bau-bau dedek-dedek tepiak jimam kembik lagu edak tanda terjujul baik lu berat jari imam pak sopir jari mu salak limpik jamaah salak lain negot lain tamu mu saya jadi tanggung dosa badan mundi imam oleh sebab tiga hadirin sani jamaah perbanyak sholat terawih artinya sholat terawih istiqomah sembahyang sah wajib endah istiqomah kam min sha'im betapa banyak orang yang berpuasa pesan nabi lagun den mau apa-apa lapah dondik melet ngena maut kembe banyak orang yang hanya berpuasa nurut pak sekedar-kedar puasa betijuh bepeh-peh tutu tawon mau keheran kendah kekuatan betijuh saya marah nanti tahun berpuasa siapa mah betijuh kuat lalu inak munarak sama si kendiri penuh tadah begak-begak jari penyambung nguli kembik beletan kecuali nasugul kedua tunasambura jelamer tesak basak niki munasugul elek dua niki ya memtelanjak awas bahaya lagu lamun posisi itu dalam tahun mu kering-kering lalu betijuh dua puluh bilang jenuh jeger-jeger kering tahun dikering bacot aneh dedek sakuan lalu betijuh okay. Maka oleh sebab tiga hadirin sani jamaah tiap pelonggom sami perbanyak ibadah-ibadah sunnah sembahyang sunat terawih sembahyang sunat tahajud sembahyang sunat witir endah terutama witir niki tunas ampura arak satagawih telur rakaat arak satagawih pituk rakaat paling ngonik yang sholas rakaat itu seganjil-ganjil nih mau mampu metas selik sholas ane telu doang kelelah terberangan ngi telu doang ya wahane lagu rutin istiqomah tiang pulom sami mun bau jak endah ngi bilang-bilang nabi aran niki sembahyang duha sembahyang hajat sembahyang tahajud nunasa ustaz jari perdebatan mungkin lamun tuah sembahyang witir berbe hukum sembahyang sunat sak lain sementara sembahyang witir itu adalah penutup daripada sholat sunnah salah. Nah, ini jadi pertanyaan ke bapak. Ustaz, wah sembahyang witir terawih bibian. Lagu ak sembahyang tahajud nanimu berembi. Arakan ulama, arakan hadis sakene dit kanggo sembahyang sunat lamun tuah hingga sembahyang sunat witir. Oleh makno to jawab nggih. Lemak jawab atau nani? Lemak atau nani? Oke, lamun milih sembahyang sunat tahajud, sunat hajat, sunat apapun bentuknya lek malam sedek memanus sembahyang anu nyaur niki tiap lumun sami rombok serakaat isi sembahyang witir. Rombok serakaat isi sembahyang
witir untuk menyambung saone adin, karena memang ada perkara ulama yang mengatakan dim kanggu sembahyang sunat lamu mahingga sembahyang witir, karena sembahyang witir itu sebagai penutup dari segala sembahyang sunat. Lagu adi mak milih gawe laun rumbuk serakaat untuk sholat witir itu di dalam kitab Sahih Muslim itu dijelaskan. Ada di dalam kitab Sahih Muslim. Oleh sebab nikah hadirin sani jamaah, sunnah-sunnah sabaru jaga gawe insyaallah ya tiamlun sami ampun tak memperoleh man shoma ramadhana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang tampuni dosa saya-saya puasa karena mengharap ridha Allah karena iman. Apa arti sembahyang terawih oke okay. Sembahyang sunat oke okay. Qobliyah ba'diyah oke okay. Sembahyang tahajud oke okay. Sembahyang witir siap selapu ibadah sunnah mun gawe girangan mandi endah girang sholah endah baca salawat salawat istighfar dan semacamnya niki perkara-perkara sunnah insyaallah yang tampuni dosa-dosa sawah liwat. Bahkan tiap Imam Sami akan keluar dari bulan suci Ramadan bagaikan anak yang baru lahir dari perut kandungan ibunya, suci, bersih, tiada noda. Amin ya rabbal alamin. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga senu rindu, surga senu kangen, surga senu melek berait jok empat golongan manusia. Arak sekek yak sampai yang mau tutup jam ketian sampai setengah enam, sak pertama adalah dengan sak talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imul ji'an wa shaumil ramadan. Dengan satrinduan si surga, dengan satetu-tetu gawe puasa. Mbe dengan tetu-tetu gawe puasa, arak telu tingkatan puasa, shaumul awam, shaumul khawas, shaumul khawasil khawas. Saumul khususil khusus puasa dengan awak enggak muntahan mangan dan nginem enggak muntahan berhubungan kerja seninan lamun penenteng lamun biwih jak selaku unikanen tutututun nyempat deule tutututun ngeraos tutututun leka tutututun gibah tutututun mitnah tutututun celu dengan raos dengan wadah dengan maka nik batal puasa lagu pahala edak bau galang bedah nik beruga palang lelah edak upah dek wajib kadah lagu pahala edak bau de bapak. Maka golongan sak kedua puasa dengan khusus dengan sak ucapan puasa, penentangan puasa, kentok karena puasa, sumpeng telinga ladangan puasa, perut dan puasa, naik puasa, iman puasa, itu puasanya orang-orang khusus. Mudah-mudahan termasuk tiap bulan sami dek mampu jari puasa dengan khusus di atasnya khusus paling tidak menjadi puasanya orang-orang yang khusus. Oke, mudah-mudahan ada manfaat barokah karena waktu kari empat sunat-sunat puasa arah itu olah sentahan mau baru arah telu olah semuk sampai ya sak tempat niki lentak kebalik lemah malik. Oke, masih arah jadwal kerjaan tanggal 25 mau lagu jeneng kawat tebing ke materi si panitia lagu yang datang-datang oke okay. Masa musa baca menebing panitia kawat menuntah mulai jasa tukah si satu antah ahli waris lasing oke okay. Ahli waris lato paroid niki lagu lama mandi milih tukah ya ada yang ada ini harap jadwal kemalikian tanggal 25 elek niki tau nggih mudah-mudahan di kesempatan waktu tiap luwum sami sampat niki insyaallah lemak sambungan malik mudah-mudahan ada manfaat barokah nabi sabaung katur lamun harap unikan salah penyampaian bahasa tutur ucap baos nggih saya enggak sampai kape kemendongak bapak ibu pasti kepele sampai kape kemlampak berembir-embir tama ada yang lampak ini doang kedanduk si batu sampai kape kebersua pasti ini doang kemelat sampai kape tengenam ini kesaru sampai kape tengeraos ini salah muslim teman tutup bulan suci Ramadan tiang Muhammad Ihsan tunas ampura sinampura agung-agung sinampura nggih tunas ampura maaf bapak ibu lamun arak unik anda salah lamun arak sakana niki datang elit desida Allah Ta'ala mudah-mudahan tahu amalan mudah-mudahan tahu gawe apa satu sunah-sunahan di dalam bulan suci Ramadan lebih-lebih perkara sah wajib lebih-lebih perkara sah fardu adik tahu jaga adik termasuk dengan sah menjalani ibadah puasa semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala hadanallahu ayyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah wa bihamdihi.